Super, Super Nintendo. Dirilis pertama kali di bulan November pada tahun 1990 di Jepang dengan nama Super Famicom, guys. Lalu berlanjut di Eropa dan US dengan nama Super Nintendo, atau akrab kita sebut dengan SNES, pada tahun 1991. Nintendo juga menyerang era 16-bit Sega Genesis dengan kekuatan penuh, men. Sistemnya akhirnya seperti yang lo lihat ya, guys ya. Didesain dan diluncurkan seperti yang sekarang gua review, untuk region US alias Amerika, dengan desain yang koplak, kotak-kotak, dan boxy. And kurang menarik, men. Hey, what's wrong with design Nintendo? Nah, awal-awal desain cartridge Super Nintendo yang punya sistem lock mekanisme yang pas kita pasang di kasetnya, ya kunci alias nggak bisa dicabut buat keamanan. Terus pada akhirnya Nintendo ngerevisi lagi dengan desain cartridge yang nggak bisa kekunci. Meski posisi konsol ini lagi on ya, lu bisa cabut cartridge-nya dan hey, what's wrong again Nintendo? Bukannya malah gak aman ya? Gokil, man. Nah, Nintendo juga ngedesain cartridge untuk region US ini, guys. Agar nggak bisa dimainkan di region Jepang alias di Super Famicom. Thank you, Nintendo. Ya, tapi sama aja, guys. Lu bisa ngehack dengan lu buka cartridge-nya. Terus, pasang deh di Super Nintendo. Hehe, anak-anak retro juga pasti tahu, men. Tada, bisa kan? Dan lagi di Super Famicom, lo nggak akan bisa mainin kaset-kaset Super Nintendo region US, guys. Thanks again, Nintendo. Ya udah jelas, cartridge-nya aja beda. Dan biasa deh, buat fan agar nggak bisa mainin di region manapun. Cuman balik lagi, buka aja cartridge-nya, ya nggak? Ini kerennya, Nintendo selain rajanya kontroversi, dia tuh juga rajanya inovasi and kreatif. Lihat aja kontrolernya, men. Nintendo yang pertama kali mengenalkan 4-face button controller dengan konfigurasi permata yang berwarna-warni. Ya, namun di versi US, direvisi lagi dengan warna yang sangat monoton. Hey, cut it out, Nintendo. What's wrong with you? Why change the button? Juga nih, tambahan fitur untuk fitur solder button L, R yang menjadi fitur umum dan mempengaruhi semua controller yang pernah ada, men. Untungnya Super Nintendo versi Eropa menerima desain SNES yang sama dengan Jepang. Juga, controllernya juga sama seperti Super Famicom Jepang. Nah, kenapa nggak diseragamin aja sih Nintendo? Nintendo, Nintendo. Well, balik lagi. Desain kontrolernya versi Eropa dan Jepang lebih 1000 kali lebih sweet than the American one, guys. Setuju nggak? Setuju kan? Oke, pertama-tama kita lihat boxnya, guys ya. Hehe, sorry. Udah lapuk bin peot nih. Maklum, udah umur. Zaman gua punya jadul banget, jadi wajar aja deh udah lama, ya nggak? Depannya ada gambar konsolnya Super Nintendo yang bener-bener boxy, yang gambarnya gede banget ya. Untuk menarik perhatian, mungkin nyadar kali ya kalau desainnya it's not very attractive, guys, alias nggak menarik. Terus nih, di sisi kanan atas ada tulisan keren banget, dengan deskripsi-deskripsi super, seperti like the system of choice for the serious game players, dazzling 3D effect, digital stereo sound, high-tech controller, wih keren banget, great library of hot titles, ini keren, dan juga exclusive state-of-the-art accessories. Oke, dibaliknya nih, di pojok kiri atas, lo bisa lihat ada Super NES the ideal system for the player that is ready for the next level of challenge. Wih, kayaknya bener-bener ya Super Nintendo ini adalah sistem yang sangat ideal buat player-player untuk Nintendo, ya nggak sih? Dan juga penjelasan tentang Super NES controller, dan juga Super NES controller deck. Seperti lo lihat nih guys, di sini ada juga play it loud, play it loud. Bermain secara keras. Iya gak sih?
Dan juga nih guys, di belakangnya lo bisa melihat game-game hot title-nya dari Super Nintendo ini di box-nya. Di sini ada Donkey Kong, Wario World, Super Metroid, Stunt Race FX, Kirby Dream Course, dan juga Super Punch-Out. Nah, Donkey Kong Country ini juga menjadi hot title ya di era peluncurannya Super Nintendo ini. Wow, benar-benar kotak gua udah rusak nih. Beh, tapi tetap aja prasasti yang mesti gua value banget nih guys. Makanya gua jaga banget kotaknya walaupun udah rusak. Di samping kanan kiri atas bawah boxnya ada juga gambar konsol Super Nintendo yang gede banget. Oke, let's unbox. Mungkin ini unbox yang sangat-sangat enterprihatin selama sejarah unbox previewan ya. Ya, di dalamnya ada konsol. Terus dua stick yang buset, kok bisa ngecap gini ya? Bener-bener prastasti gua nih. Terus nih ada buku manual, kabel AV, dan adaptor. Wih, masih punya buku manualnya. Ajib. Keren banget ya, konsol retro setelah di-unbox setelah berpuluh-puluh tahun dan tanpa manual, berasa makan nasi kurang lauk. Well, this is it. Buku manual yang berisikan informasi dan cara setup konsolnya. Very, very retro. Oke, kita lihat konsolnya, men. Well, seperti yang gue udah jelasin di awal pembukaan tadi, yes, Super Nintendo region US ini benar-benar kaku sangat, men. Kotak-kotak, and sekali lagi kurang menarik. Berbeda dengan region Jepang dan Eropa ya, yang very-very cantik and manis banget. Dengan desain yang futuristik, rounded alias nggak kaku, bulat-bulat. Dan lihat interface mukanya, men. What's wrong with American Super Nintendo? Di bagian tampak muka atas ada tombol power buat nyalain konsol. Sebelahnya ada tombol reset buat reset game. Keduanya kotak-kotak dengan warna setengah biru and keungu-unguan ya. Yuck. Very very weird, man. Tengah-tengahnya ada tombol eject buat eject game yang bikin cartridge game loncat saat kita mau copot and udahan main gamenya. Mirip kayak pemanggang roti jadul ya, alias toaster. Mungkin ini bagian part plan mereka, biar cartridge-nya lompat tinggi, terus jatuh, terus rusak nih, and lo beli kaset game lagi. Iya nggak sih? Hehehe, bercanda men. Di atasnya ada slot buat cartridge game. Juga ada logo Super Nintendo. Di bagian depan konsol, ada dua slot controller buat masukin kontrolernya Super Nintendo ya. Di sebelah kirinya ada LED untuk menandakan konsol beroperasi. Oke, kita lihat bagian belakangnya guys. Di bagian belakang SNES ada AV out, AC adapter, dan juga RF mode. Oke, let's talk about spec and power Super Nintendo ini, man. Sistem ini berjalan dengan kekuatan CPU Ricoh 5A22 yang merupakan turunan dari 16-bit WDC 65C816 microprocessor. Dengan kecepatan clock nominalnya adalah 3,58 MHz, juga mempunyai power chip custom graphics hardware yang didesain oleh bapaknya PlayStation yaitu Ken Kutaragi. Dan pada akhirnya nih konsol didesain lagi dengan versi chipernya atau bisa dibilang yang lebih murahnya, yang disebut Super Nintendo Junior, yang mana banyak banget pengurangannya, seperti nggak bisa lagi ngegunain S-video kabel dan berbagai fitur yang ada di Super Nintendo yang udah dihilangkan, men, di versi ini. Wah, sayang banget ya, men. Pada akhirnya, game-gamenya udah kejual di seluruh dunia dengan total penjualan di bawah 50 juta unit di seluruh dunia, alias mencapai 49 juta lebih unit Super Nintendo yang udah laku, men. Dan juga total gamenya yang udah terjual dari tahun 1990 sampai sekarang, yaitu udah terjual 1758 unit, yang mana banyak banget ya. Keren banget, mantap Nintendo. Oh.
Oke, bagi banyak orang, Super Nintendo tetap menjadi konsol terhebat sepanjang masa. Meskipun butuh beberapa waktu yang lumayan lama untuk mencapai dominasi 16-bit yang pada akhirnya, daftar game library-nya yang mengesankan, dan beragam permainan, dari shooter hingga RPG, yang memastikan bahwa SNES akhirnya menjadi konsol pilihan bagi sebagian besar gamer yang serius, or Nintendo fans. Nah, mau tahu game-game sweet-nya 16-bit The Nintendont? Oops, sorry. Really? I say Nintendont? I mean Nintendo. Sorry, no hard feeling, Nintendo fanboy. I like it too. Game-game yang bikin sempet Genesis kualahan ini, and punya karisma tersendiri di era 16-bit ini. Dan yang lebih penting lagi guys, ini adalah pickup gue pribadi ya, and favorit gue di konsol ini. So, what are you waiting for? So let's check it out! Oke, sebagai pembuka game favorit gue, yep, alasan apa lagi yang bisa gue jelasin guys, kenapa gue pengen banget punya Super Nintendo, zaman gue dulu kecil ya. Ya iya, adalah game ini guys. Yes, waktu pertama kali gue lihat game ini di rumah sohib-sohib gue yang punya SNES dulu, it's mind blowing man, it's really Mario game. Ya, game ini menawarkan grafis dan lompatan gambar dan platformer keren dari Mario. Dunianya berwarna banget. Level yang sangat luas dan banyak, membuat Mario game ini mutlak akan memaksa lu pengen punya Super Nintendo. Sampai detik ini gue masih selalu memainkan Super Mario Kart, dan udah beberapa dekade gue lewatin, Mario Kart di SNES ini gue rasa bener-bener tetap fresh ya, meski udah old banget, alias udah old school. Sirkuit yang dirancang dengan cermat, berbagai senjata yang seimbang termasuk yang sangat tidak boleh dilewatkan nih, yaitu visual yang mengesankan berkat kemampuan mode 7 dan Super FX chipnya ya. Berkat kemampuan mode 7 dan Super FX chipnya di hardware Nintendo ini, membuktikan dengan sempurna bahwa ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan tukang ledeng favorit semua orang ini daripada sekedar melompat ke atas Koopa yang bandel men. Sementara mode cup racingnya memberikan banyak kesenangan. Itu adalah mode uji coba time trial ya, yang keren banget dan sangat-sangat keren men. Dan permainan multiplayernya yang seru yang membuat gua nih dan teman-teman gua dulu terus-menerus mencoba mode ini untuk berkompetisi terus-terusan sampai bosan. This is a great Mario Kart games guys. Super Metroid adalah side-scrolling yang mirip dengan Rockman X, dengan elemen-elemen shooter. Oke, nggak dapat disangka lagi ya bahwa Super Metroid ini tetap merupakan pencapaian mengejutkan yang secara sempurna menggabungkan elemen shooter, action, serta pertarungan melawan bos-bos besar guys di setiap levelnya.
dengan keajaiban menjelajahi area baru yang luas, tidak seperti game SNES lainnya. Yang gak heran ya guys ya, jika Nintendo butuh 8 tahun untuk menghasilkan sequel dari NES ke Super Nintendo, untuk bisa menghadirkan Samus Aran ke 16-bit dengan elemen dan storyline yang seru banget. Tidak dapat disangkal keunggulan dari Ocarina of Time, tetapi A Link to the Past tetap menjadi petualangan luar biasa yang layak untuk duduk dengan bangga ya di setiap rak-rak atau library koleksi pemilik SNES, guys. Setiap ruang bawah tanah yang lo jelajahin dibuat dengan sempurna, dan meskipun dimulai dengan mudah ya, ya gue yakin lo akan segera menggaru-garu kepala, guys, karena teka-teki yang dirancang dengan sulit dari Miyamoto. Dan banyak senjata yang lo temukan ya, seimbang juga, dan setiap bos yang ditemui adalah masterstroke desain yang mantap. Ya maka tentu aja lo memiliki dua dunia unik yang pada akhirnya dapat diubah oleh Link, sehingga membuat game yang sudah luas menjadi lebih besar. Memang cukup sederhana, namun merupakan legendaris game, salah satu petualangan 16-bit terbaik yang pernah dibuat. Konami merilis beberapa judul luar biasa untuk sistem bit Nintendo. Tetapi game Contra 3 dari tahun 92 ini bisa dibilang salah satu upaya terbaiknya, guys. Setiap level mampu menampilkan power dari perangkat keras Super Nintendo dalam bentuk grafis yang bagus, sprite yang penuh dengan detail, dan juga banyak boss permainan yang menyenangkan untuk dilihat, dan kemampuan hardware mode 7 yang digunakan untuk menghasilkan grafis berkualitas. Tambahan soundtrack yang fantastis dan keren, susunan senjata yang berbeda, dan beberapa level overhead yang asik yang dapat diputar dengan pemicu kiri dan kanan, dan lo memiliki salah satu judul run and gun dalam pustakanya Super Nintendo ini, men. Oke, awesome banget nih guys. Apa yang lebih baik dari 3 collection Mario yang di NES Classic dalam satu cartridge? Mengapa? 3 game Mario NES Classic dengan estetika yang di-remake dan judul eksklusif keempat yang awalnya hanya muncul di Jepang, tentu aja All-Star dari Super Mario Bros. 1, 2, dan 3 menjadikannya penghasil uang yang luar biasa, men. Dan merupakan contoh bagus dalam mengambil game lama dan memperbaruinya ke platform yang lebih baru. Tambahan nih, Super Mario Bros. The Lost Level yang secara efektif merupakan versi yang lebih mahal dari game aslinya dan memungkinkan lo untuk memilih salah satu collection yang memiliki paket yang luar biasa ini, guys. Terakhir nih, jika lo membeli versi yang dibundel bersamaan dengan Super Nintendo, lo tuh hanya menerima Super Mario World aja, men. So, worth it kan kalau lo dapetin semuanya sekaligus dalam satu cartridge? Gameplaynya seru, grafis berwarna, untuk setiap game Mario yang di-remake, mampu membus bahwa Super Nintendo adalah penantang kelas beratnya Genesis. Awesome, man! Thank you.
judul alpha kedua Capcom yang dirilis di akhir kehidupannya Super Nintendo ya. Dan sebagai hasilnya, sayangnya diabaikan oleh banyak gamer yang telah pindah ke konsol yang lebih baru dan lebih mencolok guys, alias era 32-bit. Yes, hidden gems yang terlupakan. Sprite yang tampak hebat, daftar karakter yang solid, gerakan baru, banyak animasi tambahan dan gameplay yang bagus membuat Alpha 2 menjadi pemenang yang mana gak bisa dilakukan oleh Genesis. Yes, game ini mempush Super Nintendo lu tuh sampai-sampai cartridge lu tuh bisa panas, men. Karena boost up power grafisnya SNES dan memaksa hardware-nya bekerja keras. Anehnya nih, mengapa game pertama tidak muncul di SNES ya? Tetapi, Capcom lebih dari sekedar menebusnya dengan sequel yang luar biasa ini, game Street Fighter, yang mana layak masuk daftar koleksi SNES lu guys. Oke, story-nya tuh banyak anak yang telah diculik dan hanya Spawn yang bisa menyelamatkan mereka ya. Yep, sekilas dari side-scrolling, game keren dari Todd McFarlane ini ya. Ini game paling sering gue mainin guys, di tahun 1995. Ya, karakternya bisa berlari. Dan detail Spawn digambarkan dengan secara sempurna di Super Nintendo ini. Aura kegelapan dan musik yang gelap, bikin games ini wajib lo mainin. Dan jurus-jurusnya juga lumayan keren. Sayangnya butuh kombinasi kayak Dragon Ball ya, kalau lo mau keluarin jurusnya. But, once again, it's worth it guys! Singkatnya, The Lion King adalah game SNES dengan grafis indah dan scoring yang indah, guys. Eits, tapi jangan terkecoh dengan levelnya yang lumayan bikin susah ya. Penampilan bisa menipu. Yang membuat gue menyukai game ini adalah usaha developer yang memaksimalkan game ini yang dibuat semirip film aslinya. Apalagi level Stampede ya, saat Simba dikejar-kejar banteng. Game ini kayaknya benar-benar mempush SNES ya. Meskipun juga dirilis di Genesis, namun dalam hal suara dan sound, SNES lebih unggul guys. Salah satu game koleksi yang harus lo punya guys. Jadi, koleksilah. Rilis buat dua konsol kok, buat SNES dan Genesis. Oke, Dragon Ball Z Super Butaiden 2 adalah game yang sangat kompeten dan menawarkan alternatif yang bagus untuk seri pertarungan 1 lawan 1 yang sudah memang dari sananya udah keren guys. Nah, mengambil setting era Cell Games ya, grafis Dragon Ball Z ini benar-benar keren banget men, datang dengan roster yang lumayan banyak dibandingkan dengan seri Dragon Ball Z 3. Ini game juga patut ada di daftar koleksi lo bagi semua penggemar Dragon Ball Z, alias Dragon Ball Z.
Oke, The Sequel. Mengambil setting pada Majin Buu Saga. Yes, soundnya keren dan chill banget alias dingin, serta grafis yang lebih ditingkatkan sedikit, apalagi bisa memilih Majin Vegeta. Keren banget men. Ini gue udah inget banget mainin game ini saat-saat bareng teman-teman gue pada saat gue kecil dulu guys. Sambil ngadu jurus Kamehameha. Salah satu the best fighting business guys, Dragon Ball Z ini layak masuk daftar koleksi lo. Oke, Aladdin adalah game dengan genre platformer yang kuat dengan kontrol yang cepat guys. Grafisnya hebat, namun belum bisa menandingi versi Sega Genesis-nya, yang animasinya dibikin detail dan akurat. Karena memang ini adalah game yang berbeda dengan versi Genesis-nya, yang mana versi SNES ini mengutamakan akrobat dan desain level yang fantastis. Gaya seninya penuh warna guys, dan aksinya dilengkapi dengan baik oleh soundtracknya, yang pada dasarnya adalah versi SNES dari original soundtrack dari film tersebut. Jika lo penggemar Aladdin, platformer, atau game SNES yang lain, cobalah yang ini guys, worth it banget man. Donkey Kong Country 2, games era 90-an yang dipenuhi dengan platformer side-scrolling. Hey, seri pertamanya gue juga gak terlalu ngefans ya. Karena pas gue coba mainin game ini, gue langsung lompat ke seri 2-nya ini guys. Well, grafisnya saat gue lihat pertama kali, man, gokil parah man. Sampai-sampai gue tuh bertanya, is this really Super Nintendo games? Yeah. Grafisnya yang bikin dibuat dengan pre-rendered polygon realistis, bikin gue kagum guys. Selain itu, platformernya yang solid, tingkat kesulitan yang susah dan menantang, dan jumlah levelnya yang luar biasa guys, membuat satu cartridge yang lu bayar ini worth every penny, alias duit yang lu keluarin tuh pantas banget. Karena lu gak akan bisa namatin cepet-cepet ya. Well, worth it banget man. Serasa lagi mainin interaktif animenya guys. Dari gameplaynya yang berbeda ini, membuat lu pasti bertanya, ini adalah game yang benar-benar berbeda dibandingkan game-game Super Nintendo lainnya. Kenapa? Ya karena kita hanya perlu mengkombinasikan tombol A, B, X, Y, dan juga D-pad untuk mengeluarkan jurus-jurus dan sebagainya. Nah yang lebih penting lagi nih guys, grafis in-game-nya benar-benar menyerupai animenya. It's worth to buy man. Dibandingkan versi Sega Genesis, versi SNES ini memberikan kelebihan grafis yang lebih detail guys, dan petualangannya lebih mirip aslinya, alias mampu berubah sebelum atau sesudah terlebih dahulu ya.
namun gak seperti Genesis yang menunjukkan gameplay combo. Versi Super Nintendo ini cukup memukul satu kali pukulan, musuh langsung KO. Ya, kadang-kadang juga 2-3 kali ya, tergantung tipe musuhnya. Namun versi SNES ini kayaknya kurang variasi battle Zord ya, alias robot-robot Megazordnya. Tidak seperti Genesis yang levelnya sangat variatif. Meskipun begitu, versi Super Nintendo ini layak main dan keren juga kok. Grafik Teenage Mutant Ninja Turtle yang dirilis di Super Nintendo ini sangat fenomenal banget guys. Konami telah membuat gamenya yang penuh warna dan cerah, dan penuh dengan keseruan. Game beat'em up ini menjadi faktor penting bagi Ninja Turtle. Animasinya juga tepat banget ya, dan gue katakan nih guys, bahwa meskipun tidak semuanya, namun versi Super Nintendo ini lebih akurat dan mendekati versi arcade-nya. Ini versi Turtle yang paling gue suka main di SNES. Grafiknya sedikit lebih baik dari versi Genesis. Juga, mengenai sound lebih unggul di versi SNES ini. Apalagi kontrolernya dan gameplaynya juga lebih banyak, seperti versi Super Nintendo ini guys, mampu melempar musuh keluar layar. Hahaha, keren banget men. Thank you. Udah ada penonton. Udah ada penonton ya. Bubar dulu guys. Kalau mau cheer untuk Nintendo ini bubar dulu. Oke? Thank you. Nah, ketemu lagi sama gue Jarwo 526. Gimana guys? Pasti lu semua Nintendo fanboys pasti udah pada seneng dan gimana ya? Puas banget dengan review gue kan, the ultimate review Super Nintendo yang terkeren yang pernah gue bikin guys. Nah jadi gini, gue akuin Super Nintendo keren. Gue sebagai Sega fanboys mengakui Super Nintendo itu unik-unik banget gamesnya. Tetapi jangan lupa guys, desainnya yang bikin gue tertawa. Gue ngakak banget kalau ngeliat desainnya ya. Super Nintendo keren. Pada saat dirilis tuh, memang bentuknya gak seperti itu guys. Jadi waktu dirilis di Jepang itu bentuknya Super Famicom itu lebih sweet banget. Dan juga bentuk desainnya tuh ya lebih manis dibandingkan versi perilisannya di US. Maka dari itu, kenapa gue menilainya US itu blocky dan juga kaku banget. Mungkin Super Nintendo bisa mengalahkan Sega Genesis yang desainnya lebih modern kalau dia merilisnya universal dalam artian umum dan bentuknya disamaratakan. Tapi entah bagaimana Amerika merilisnya dengan bentuk kotak-kotak seperti yang gua review di video ini. Dan juga nih, dari segi desain dan hardware-nya juga memang Nintendo pionir ya dalam segala menciptakan sesuatu. Contohnya apa nih? Contohnya dari segi kontrolernya. Sampai sekarang, bentuk yang menginspirasi kontrolernya dari Super Nintendo adalah banyak banget. Sony PlayStation, original Xbox, ada ABXY-nya. Bentuk-bentuk seperti itu yang mempionirkan adalah dari Nintendo tersendiri ya. Memang Nintendo tuh rajanya kreativitas, guys. Dan juga gue akuin dari segi bentuknya yang kekurangan dari versi US, kalau overall dirilisnya secara universal, gue yakin Super Nintendo tuh memenangkan generasi era keempat ya, generasi keempat yang mana Super Nintendo dan Sega Genesis. Oke, seperti yang lo lihat ya,
memang sedikit kurang atraktif banget. Di sini gue ada Super Nintendo versi US, ya. Aduh, susah banget sih. Super Nintendo versi US-nya. Dan juga versi PAL. Nih, yang lihat nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, gue rasa kalau misalnya dirilisnya kayak begini nih, keren banget kan kalau lihat nih. Keren banget, men. Tapi kalau lihat ini nih, less attractive. Nggak atraktif banget kan. Makanya gue itu, gue tuh bingung gitu loh. Udah kotak-kotak, ungu, kaku lagi. Ini jelas banget tuh seperti mainan anak-anak, guys. Memang Nintendo emang identik dengan mainan anak-anak. Tapi kalau lihat ini, keren banget kan. Keren banget. Dari segi desain, kalah jauh, men. Nih, Super Nintendo yang ini PAL, versi PAL-nya. Yang ini versi US-nya. Ada juga Super Famicom. Jadi, yang universal nih seperti ini nih. Untuk Super Nintendo dari versi PAL-nya mengikuti versi Famicom Jepang. Maka dari itu, memang versi ini lebih sweet banget. Kenapa nggak dirilis universal seperti ini ya? Gue bingung sama Nintendo, men. Yaudah, dari segi konsolnya. Terus nih, coba lu liatin, guys. Monoton banget ya, kontrolernya. Bandingkan dengan ini, sweet banget, men. Sweet banget. Ini apaan? Monoton, kaku banget. Warnanya nih, what the hell with the color, men? Buset. Makanya, kalau ini di universalin, nih, ya, berwarna-warni dengan diamond berlian ini, gue jamin, men. Ini Super Nintendo nih menang nih di generasi keempat waktu persaingan Genesis dan Super Nintendo. Ya, tapi mau apa dikata, guys? Memang pengembang Nintendo di Amerika punya alasan tersendiri untuk merilisnya secara blocky dan kekanak-kanakan dibandingkan dengan versi PAL ya, yang mengikuti Famicom-nya. Itu sih yang gue bilang. Tapi dari segi semua review yang gue jelasin kepada lo semua, teman-teman, bahwa Super Nintendo games-nya amazing, guys. Keren banget. Dia punya karisma sendiri, punya karakteristik sendiri, terus punya eksklusivitas sendiri, dan bersaing dengan Genesis. Maka dari itu, Super Nintendo juga menjadi bagian dari sejarah video games gue dalam hidup gue untuk yang selama ini gue pernah main games ya. Jadi gue besar yang gue review kemarin ya, Sega Genesis, itu gue besar dari sana. Terus gue juga menjelang akhir hayat, akhirnya gue juga ikut main Super Nintendo. Karena ya apalagi kalau bukan Super Mario World, keren banget kan. Jadi, is it worth it? Ya kalau menurut gue, Super Nintendo worth it banget buat koleksi sampai sekarang. Dan juga kalau lo memang gak bisa nemuin original hardware-nya, lo bisa beralih ke Super Nintendo Classic Mini ya, yang bentuknya lebih kecil. Cuman gamesnya hanya 20 bawaan ya, dengan tambah satu bonus ya. Tapi di samping itu semua, keren semua kok. Oke, guys, terus saksiin review gue mau lanjut review yang lain. Jadi thank you for watching ya. Jangan lupa terus share video ultimate review gue, apa yang pengen mau gue review. Kita ketemu di review berikutnya. Oke, guys, thank you, ciao, bye bye. Thank you, guys. Loh, kok masih di sini sih? Buruan lanjut nonton ultimate review dari gue, Jarwo 5 to 6. Cut. Okay deh, guys, is it worth it? Bisa dibilang gue ini Sega fanboy. Dan saat gue menghabiskan era 16-bit, gue emang jarang menyentuh Super Nintendo. Dan baru beberapa tahun kemudian setelah gue lihat teman-teman gue mainin Super Mario World, saat itu gue baru terpesona, guys. Melihat betapa indahnya grafis NES pada saat menampilkan dunianya si Mario ini. Well, harus gue akuin, memang kalau dari segi desain, SNES US ini gue ketawain ya, karena bentuknya yang blocky. But, di samping bentuknya, dari segi game-gamenya, Nintendo juga bisa dibilang juaranya, guys. Kemampuan hardware-nya juga sedikit di atas Genesis. Well, ini nggak bisa disamaratain ya, karena memang tergantung gamenya juga. Dan ada beberapa game yang mana kalau dimainkan di SNES malah jadi kaku. Dan Genesis lebih unggul. Cuman gue tetap mengagumi kok. Karena dari sisi sound dan juga grafis, dari beberapa game tertentu,
Ya bisa dibilang SNES ini melampaui Genesis. Tapi jujur gue akuin guys, gue baru menikmati Super Nintendo ini di penghujung hidupnya SNES. Beruntung saat itu gue sempat memilikinya. Dan mempunyai daftar library SNES yang paten punya. Karena di SNES ini juga jadi bagian hidup sejarah gue dalam menikmati era 16-bit selain Genesis. Oh iya, kalau lo juga pengen nikmatin SNES di era sekarang, juga bisa kok. Selain lo bisa cari konsol aslinya yang second, lo juga bisa beralih ke SNES Mini guys, atau Super Famicom Mini. Dan seperti biasanya, nanti konsol ini juga akan gue ulas. So, jadi stay tune aja ya men. Oke deh guys, finally done. Kalau lo benar-benar suka sama review gue di Ultimate Complete Review ini, jangan lupa guys, like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di Ultimate Complete Review berikutnya dari gue Jarwo526. Thank you for watching, thank you for subscribing, and stay retro guys. Bye-bye.